tidak bikin gemuk. Ini camilan enak dan sehat di bulan Ramadan. Saat berpuasa seperti sekarang ini, tidak banyak makanan dan camilan yang bisa dikonsumsi. Kita umat muslim hanya bisa makan saat tiba waktunya berbuka hingga sahur. Dan makan di waktu malam sendiri sering bikin takut para wanita karena dikhawatirkan akan membuat berat badannya bertambah lebih cepat. Padahal nih ya, makan atau sekedar mengisi perut di waktu malam sangat disarankan demi membuat tubuh senantiasa bugar saat siang. Kamu yang tengah menjalankan ibadah puasa, tak perlu takut untuk makan atau ngemil di malam hari kok ladies. Dilansir dari laman Brigside, ada beberapa camilan enak dan tetap bikin tubuh sehat serta mencegah risiko kegemukan meski dikonsumsi saat malam. Camilan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Keju, pilih keju sebagai camilan saat malam di bulan Ramadan. Keju kaya protein yang sehat dan bikin perut awet kenyang. Kamu bisa mengonsumsi satu lembar keju atau secuil keju untuk camilan di malam hari. Konsumsi keju asal tidak berlebihan, ini tidak akan pernah membuat tubuh mengalami kegemukan. Yogurt break, yogurt terbukti pas sebagai camilan di bulan Ramadan. Ini juga tinggi protein, rendah lemak dan kaya akan nutrisi yang menyehatkan tubuh khususnya sistem pencernaan. Jadi sangat baik dijadikan menu camilan saat malam di bulan Ramadan. Popcorn untuk camilan selanjutnya yang bisa dijadikan camilan di bulan Ramadan adalah popcorn. Makanan satu ini tak akan membuat berat badan bertambah asal kamu tak mengonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan. Ladies, itulah beberapa camilan sehat yang bisa dikonsumsi di bulan Ramadan dan tidak menyebabkan berat badan bertambah atau gemuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita semakin bijak dalam memilih camilan malam.